Dia dah formasi untuk Touchtronics dengan formasi 4-3-3 dilatih oleh Nazli Azmi Muhammad Nasir, meletakkan Haris Akbar dan Aril Danish sebagai pertahanan tengah. Ravin Analaki Suresh akan berada di tengah sambil Adi Yadi Saban, Pravin Nash, Ravindran dan juga Hong Yuman akan mengetuai barisan serangan Touchtronics. Sementara PDRM yang dilatih oleh Hizarmir Haridan meletakkan Akil Ilham di pita gol, sambil ketua pasukan Aiman Akif akan bergandingan dengan Azrul Amri di bahagian pertahanan tengah. Aidil Zakwan, Wan Faisal Arman dan juga Haris Raish di bahagian tengah, sambil Syazwan Syarudin, Afiq Rosli dan Khairul Ikhwan menjadi gandingan rangkaian serangan sang saka biru. Ada tiga pemain PDRM melakukan benteng di situ dengan Haris satu rembatan terus, namun ia tidak mengganggu Akil Ilham. Namun ditanduk keluar oleh pertahanan pelawat. Tekanan daripada sebelah kanan sekali ini. Peluang untuk Touchtronics hantar ke tengah, satu percubaan dan itu dah gol. Yang pertama untuk Touchtronics dalam Piala Belia. Satu rembatan yang cukup baik daripada Hong Yuman mencipta sejarah untuk Touchtronics menjadi pencari pertama kelab dalam Piala Belia. Terlihat satu rembatan yang cukup baik melalui silah kaki Akil Ilham. Apakah tackle yang cuba dilakukan dari Harish? Satu tandukan cuba dicari namun tidak berjaya. Dan percubaan susulan itu lemah. Dan bola berjaya untuk ditangkap kemas oleh Iman Faiz. Hampir-hampir memerangkap. Tiga tersusun untuk mencari gol ketiga mereka. Lepas, dia lepas satu hantar ke sebelah kiri. Antara lintang cairakan satu peluang untuk melakukan percubaan. Namun begitu tandukan itu menjadi ditepis oleh Akil Ilham. Haris akan mengambil tendangan ini. Jadi Haris mencari rakan di far post. Dan satu tandukan. Hanya terkena sisi jaring. Satu hantaran yang baik untuk mencari Syah Iskandar. Kepada Karol Ikuan. Hafiz mula. Jadi rakan satu tandukan tidak berhasil. Dan sekarang ada satu rembatan. Terkena pertahanan Touchtronics. Sekarang masih lagi ada berpeluang untuk mencari gol. Dan satu percubaan. Hampir saja untuk mendapatkan gol. Itu adalah percubaan yang paling hampir untuk PDRM dapatkan gol. Kita lihat bagaimana satu ini satu fasa serangan yang cukup baik daripada pasukan pelawat. Terus gerakan sekarang ini cuba direncanakan oleh Adam namun tidak berhasil. Antara daripada Faisal cuba mendapatkan rakan dan sekali peluang untuk PDRM namun tampanan itu terlalu dengan serbenya diarahkan untuk mengawal pemain-pemain PDRM. Satu hantaran terus dan itu dah gol untuk PDRM. Satu jaringan yang cukup-cukup cantik. Dan mereka berjaya untuk mengurangkan defisit. Rakan, bagaimana? Bagaimana peluang? Peluang untuk PDRM sekarang ini masih lagi ada. Bagaimana tolakan? Dan itu dia gol kedua untuk PDRM. Mereka berjaya untuk menyamakan kedudukan Nusi Harish Rash. Dengan kelang kabut di depan pintu gol. Menghasilkan satu tolakan mudah untuk menewaskan Iman Faiz. Kenapa begitu? Permainan akan diteruskan terlebih dahulu dengan PDRM cuba untuk memerangkap sekali lagi. Dengan satu percubaan jarak jauh yang hampir untuk menewaskan Iman Faiz. Mereka pula yang kerap bermain di sebelah kiri. Pertahanan bagaimana namun ada sentuhan. Touchtronics sekali ini cuba untuk menyerang. Pravinash. Kepada Yogin. Sebelum saya rakan satu gerakan yang cukup baik. Peluang untuk menewaskan mengenai gol. Kivayana cukup baik. Cuba lepas kerana ini masih lagi dikuasai oleh Touchtronics. Peluang untuk mereka mencari gol yang ketiga. Satu hantaran ke tengah. Dan peluang bagaimana disekat oleh pertahanan. Satu sekatan yang cukup-cukup penting. Penglibatan yang cukup baik daripada Iman Faiz. Sekali lagi untuk mengutip bola itu. Namun Touchtronics sekali ini cuba menyerang. Dah bersatu peluang sekali ini untuk Hong Yiman. Bagaimana? Mencuba mencari rakan. Terlepas di situ. Namun masih lagi dikuasai oleh tuan rumah. Satu hantaran bintang. Satu tandukan. Cuba dihalang oleh pertahanan. Namun kembali semula kepada Touchtronics. Mereka masih lagi berpeluang. Satu rembatan jarak jauh. Dan ia tidak menepati sasaran. Satu rentetan serangan yang cukup baik.
Orang jauh daripada Yogin. Novinash. Cuba saya arahkan dari sebelah kanan. Peluang sekali itu menjadikan gol yang ketiga. Dan itu dia gol untuk Tashonix. Gol yang dicari. Akhirnya tiba untuk tuan rumah. Dan dengan masa yang semakin singkat. Dijangka kemenangan pertama mereka dalam Piala Belia akan tiba. Lataran jauh. Cuba saya arahkan bagaimana. Masih lagi kelangkabar satu percubaan. Yang gagal untuk disempurnakan oleh PDRM. Sayang, seribu kali sayang. Dan ini mungkin akan. Dan itu dia whistle dari pengadil. Menghadiahkan kemenangan pertama. Detik bersejarah untuk Tashtronix dalam Piala Belia 2024. Jadi, keputusan akhir di Stadium MP Sepang. Menyaksikan Tashtronix berjaya mencatatkan kemenangan mengatasi PDRM dengan jaringan 3-2.